sekarang lah. Telat. Cuman ini doang, berapa menit doang rekamannya. Masuk sini open course ITTS ACID. Oke. Saya logout dulu ya, logout. Logout. Oke. Login. Di sini ada create new account. Oke. Bikin account baru dulu. Create new account. Masukin username. Username-nya harus satu kata, enggak boleh ada spasi. Oke, huruf kecil, satu kata, enggak boleh ada spasi. Password. Passwordnya harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, harus ada karakter-karakter yang spesial, karakter itu ya. Yang lebih penting lagi bukan itu sih sebenarnya. Jadi harus besar, huruf kecil, harus ada angka, harus ada spesial karakter, harus lebih dari 8 karakter. Yang paling penting adalah harus ingat. Banyak banget soalnya orang bikin begitu lupa. Terus nanya, apa ono password gua apa? Gua juga enggak bisa lihat password lu tahu. Kebangsa saya set ulang. Saya bisa ngesetin password orang. Cuman saya enggak bisa lihat password orang. Jadi yang saya kerjain ntar adalah saya ngeset password orang sih. Jadi itu yang saya kerjain. Karena ono enggak bisa lihat passwordnya orang. Dah. Email address, terus first name last name, city, country, create new account. Terus ya. Kalau udah dibikin, nanti akan bisa login. Bisa login. Terus di sini ada masuk ke My Course. Ada My Course. Course saya. My Course. Course saya. Oke. Nah, kalau yang normal ini enggak ada. Ya user yang baru My Course-nya kosong. Kan dia belum daftar ke course apa aja. Cuman saya setiap pagi atau malam kalau ada waktu saya masukin orang-orang yang baru ini ke course-course ini. Karena penguasa mesin kan Ono ya. Ono bisa masukin orang ke dalam course apa bisa. Jadi semua bisa masuk ke course mana aja. Dah. Sebetulnya ini enggak ada passwordnya. Tiap course enggak ada passwordnya, kita bisa masuk course itu juga. Sendiri bisa, cuman orang seringkali enggak ngerjain itu. Jadi akhirnya Ono yang ngerjain supaya orang bisa masuk. Udah gitu saya masuk ke kuliah yang ini ya. Yang ini kebetulan kuliahnya kategorinya data engineering sih sebenarnya. Salah, itu kuliah yang tadi pagi data engineering. Kuliah ini kuliahnya namanya iyalah login. Kuliahnya namanya jangan logout. Kuliahnya namanya mikroprosesor. Ih lama. Inilah, ini kuliahnya mikro data engineering. Ini kuliah yang benernya ya. Tapi ntar bentuknya ada open course mikroprosesor sama komputer arsitektur. Kalau yang ini kan ada 2023-1. Kalau nanti yang open course tulisannya open course. Open course artinya nggak usah daftar ngisi rencana studi segala macam, masuk aja. Kalau yang ini harus ngisi rencana studi segala macam. Kalau ini udah wajib, kalau yang ini. Nah ini misalnya kayak gini. Jadi materinya sama persis. Nah yang perlu dikerjain adalah gini. Di tiap modul ini kan satu modul ya. Di tiap modul tuh ada kuisnya nih. Ini ada kuis. Kerjain kuisnya. Terus di bawah itu ada UTS UAS. Paling bawah sini ini ada UTS sama UAS. Kerjain juga. Kerjain UTS. Kuis itu biasanya antara 10 sampai 15 soal, dikasih waktu 24 jam buat ngerjain. Boleh nyontek, boleh serah suka-suka aja. UTS UAS juga cuma dikasih 2 jam, boleh nyontek, boleh kerja bareng juga boleh. Cuma dijamin ada 2 orang kalau ngerjain UTS UAS. Ini UTS UAS 100 soal 100 soal ya. Oh, jadi bisa ngerjain itu tiap tahun. Enggak, hitungannya kayak gini nih. Rumusnya kayak gini nih, ada sertifikat 40% dari UAS, 30% UTS, 30% rata-rata kuis. Kan kuisnya ada, misalnya ada kuisnya ada 20 kuis. Dirata-ratain kali 30%. Jadi 0,3 dari rata-rata kuis, 0,3 dari UTS, 0,4 dari UAS. Semuanya boleh diulang-ulang. UTS boleh, UAS boleh.
Di kuliah benernya juga gitu, boleh diulang. Jadi daripada kuliah bener, mendingan dari sekarang aja kerjain kan. Salah juga gak apa-apa, kerjain aja berulang-ulang sampai nilainya 90. Kuliah benar juga gitu, jangan khawatir. Itu kuliahnya ono. Saya lagi indoktrinasi ke dosen-dosen supaya semuanya kayak gini caranya. Jadi mahasiswa boleh kuliah boleh ngerjain ujian berkali-kali. Jadi di sini nggak ada yang namanya remedial. Ya kan kuliah udah pasti lulus kan? Terus ngapain remedial kan? Nggak perlu remedial. Jadi kalau saya lagi ngasih kuliah, rata-rata nilai mahasiswanya 90 semua. Dan rata-rata mereka ngerjain UASnya bangsa 5 kali UAS. Artinya remedialnya 5 kali. Gitu. 5 kali 2 jam. Ini bentuk soalnya kira-kira kayak ginilah. Kita akan ngasih lihat doang ya. Alah, ke atas. Cuman ini gak kerekam tadi ngomong segitu lama gak dikerekam ya. Wah, sebel banget deh. Sial. Gara-gara ngehang nih komputer tadi. Padahal udah direkam sih awalnya. Ini bahasa assembler. Misalnya contoh nih, contoh. Ini quiz ya, start attempt. Preview quiz, start attempt. Ih, lemot banget ya. Nah ini, perintah untuk membantu mesin apa yang harus dilakukan tiap mesin. Walah. Ini kenapa kayak gini kalimatnya? Oh, ini harusnya ke bawah ini. Oh, ini harusnya ke bawah ini. Ininya, ini at AL titik koma. Oh, iya. Oh, ini ya. Ini ya, at AL 10, maksudnya transfer 10 ke register AL. Betul salah? Ya, misalnya benar ya. Misal benar. Next page, gitu. Ini contoh soal. Ini kalimatnya, kalimat ininya, apa? Kalimat soalnya rada gak bagus ini. Ih, lemot eh. Lemot banget eh. Lemot eh. Nah, setelah disubmit nanti dia ngasih tahu soal ini salah, yang benar jawabannya apa, dikasih tahu. Hah? Soalnya random. Ini satu kuliah soalnya ada 6.000. Jadi lu mau ujian, kan ujian 100 soal. Lu bayangin ada 6.000 soal. Berarti 60 kali ujian soalnya beda terus. Ya kan? 60 kali ujian soal beda. Misalnya kita duduk sebelahan. Sini ngerjain 30 kali, sini 30 kali. Soalnya beda semua. Jadi kagak ngaruh, lu mau duduk sebelahan. Makanya saya bilang, mau duduk sebelahan, mau nyontek, gak peduli saya. Gak masalah buat saya mah. Aman-aman aja. Soalnya banyak banget soalnya. Makanya saya sambil ngerjain ini, sambil ketawa-ketawa doang. Lu pada sengsara lu hidup. Tapi enggak sih, anak-anak bisa dapet nilai 90 semua sih akhirnya. Ini ya. The processor support the following data size. Ini benar salah. Gitu. Word itu 2 byte data stream, double word sekian, quad word sekian, paragraf berapa, kilobyte berapa. Gitu. Ini udah ini banget ya. Bahasa mesin. Oke. Okay. Belajarnya kayak ginian nih kalau yang ini mikroprosesor mah gini. Terus yang ini nih, move total 10 transfer nilai 48 ke variabel total. Benar salah? Benar salah ini? Benar. Salah loh. Ini kan 40. Masa ditransfer 48? Salah lah. False. Harus cepet ngeliatnya. Si Ono mah cepet ya orang bikin soal. Ah, ulah. Jadi kadang-kadang saya bikin salahnya cuma satu huruf. Tadi kan 40, 48 kan? Kalau orang baca sepintas, benar. Padahal cuma satu huruf salah. Gitu. Kayak gitu, bentuk-bentuknya kayak gitu.
Misalnya ini nih, jika 1N1 sama dengan 1, 1N0, 0, 0N1, 0, 0N0, 0, gitu ya. Ini aljabar biner namanya, logika binari, oke. Maka 110N110, berapa? 0. Ingat yang ini, 1N11, 1N00, 0N10, 0N00. Kalau 110 di N110, berapa? Halo? Berapa? Berapa? Halo, 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 halo. Salah semua nih pada parah. Kan 1 di N1, 1. Yang berubah kalau beda. Ini perhatiin. Kalau 1 sama 0, 0. 0 sama 1, 0. 0, 0, 0. Ini kan 1 dengan 1, ya 1 lagi dong. 1 sama 1, 1 lagi dong. 0 sama 0, 0 dong. Ya udah, 1, 1, 0 gitu. Wah, ilaha illallah. Perhatiin aja karakternya di sini, karakteristiknya kayak gimana. Ya udah, lihat ya udah. Mana sih next-nya? Oh, next page. Udah gitu doang. Seru ya? Gurunya gak ngajarin ya? Gue paling demen bagian yang ini. Yang ini 100110110101 heksadesimalnya berapa ya? Ah, mampus lu. Ini pakai kalkulator. Biar cepat pakai kalkulator aja. Deh, udah gitu dah. Kalau nanti kalau udah set dia ngasih jawaban yang benar. Gitu. Beres ya? Sip ya. Oke, oke, oke. Sip, 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 sip. Bisa lah. Gampang gini anu. Ini kalau udah pernah kerjain gini pasti ketawa-ketawa doang kuliah di sini ya kecil. Udah ya, jadi kuliah gue cuman berapa menit nih?